satu jam perjalanan sampai juga akhirnya ke tempat penginapan chalet Avilion Port Dickson. Nak tahu tak apa yang kita orang buat dekat sini? Jom saksikan. Di sini kami ada program team building yang dianjurkan oleh Aspire. Di sini kami buat banyak aktiviti yang menarik. Dalam video ni aku akan share aktiviti yang paling best yang Aspire buat. Sebelum tu kenalah masuk kelas dulu dari Tuan Andika dan Coach Norazian. Lepas habis kelas aku keluar jalan-jalan siap-siap bersama keluarga aku dan aku bawa lah Zahin, Zarif ke laut. Aku rasa diorang ni first time kot masuk ke laut, so aku nak bagi diorang explore keadaan laut kat sini. Yang ambil video ni mestilah wife yang tercinta. Seronok anak-anak dapat mandi laut, dapat mandi kolam. Lepas tu jom kita bergambar. Ha, inilah kumpulan aku untuk team building ni. Sekarang kami berada di Hotel Avilion at Mirror Cove. Inilah tapak game permulaan kami. Dan kita orang kena habiskan semua game ni dalam masa yang telah ditetapkan. Semua tak buat stretching. Apa, lenguh betul tangan. Team building bukan sebab anda ada kuantiti ramai. Okey, inilah game permulaan kita orang. Peserta kena masuk dan keluar tanpa sentuh tali yang ada di sini. Sekarang kita orang ke next game, ke wall climbing. Let's go. Untuk wall climbing aku volunteer untuk mendaki, jadi kita tengok berapa saat kita naik. Game hari ni sangat challenge, paling challenge game ni, pengisi air dalam ni yang ada auto. Lepas tu game kejayaan aku capai 20 saat. Next game kita kena cari buah tembikai. Lepas kita jumpa buah tembikai tu, kita kena jaga betul-betul buah tembikai jangan bagi pecah. Dengan cara naik banana boat, diorang akan bawa ke tengah-tengah laut dan diorang akan pusing ke kawasan tu. Lepas tu diorang akan patah balik dan jatuhkan kita orang. Make sure buah tembikai tu tak pecah. Apa dia, berapa harga tembikai ni kak? Ha? Berapa harga tembikai? RM1,000 harga tembikai ni, dia punya nyawa. Eh, tolong jaga baik-baik. Nilai dia. Dalam ni ada duit ni. Anak kita. Bibi. Jatuh pun akhirnya. Jom kita tengok buah tembikai ni pecah atau tak. Baby, baby semua sihat, baik. Alhamdulillah. Yang penting tak pecah. Yeah. InsyaAllah. Tak meragam eh. Tak meragam. Dia water burst ni aku rasa. Dia cuma masa ombak kuat tu, dia nangis sekejap lah. Sempat ada dodoi kan. Oh. Yang kita jerit-jerit tu dodoi tu. Ah, dodoi tu. Ingatkan lepas jaga dah settle, rupanya kena makan buah tembikai ni. Selesai aktiviti outdoor kita orang. Now kita orang masuk ke dewan, dapat juga hadiah daripada Ferrarosa untuk bagi isteri aku pakai.
Okey, ini adalah bos aku. Bos aku nak bagi kata-kata semangat kepada semua yang hadir dekat sini. Terima kasih Aspire kerana menjemput Minas ke program ni.